bahwa ulama-ulama hadis ini mereka memiliki derajat yang istimewa. Jadi jangan pernah kita meremehkan kitab-kitab hadis ya. Ini sekali lagi saya ingatkan. Nanti bisa bahaya, bisa kalau orang Ternate bilang kualat. Kualat. Jadi semua kitab hadis Nabi jangan kita remehkan. Termasuk kitab yang memang banyak dikritik, Fadailul A'mal. Kitabnya Jama'atul Tabligh. Jangan diremehkan kitab seperti itu, bahaya. Kita gak kenal yang ngarang siapa ini. Ini yang ngarang ini seorang wali dan seorang muhaddis, seorang sufi bernama Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau ini ahli hadis. Kita pelajari kitab-kitabnya, makanya kita faham. Jangan sembarangan. Ya, kitab Fadailul A'mal atau Fadila-Fadila Amal. Dari judulnya itu sudah menunjukkan beliau orang yang sangat faham akan ilmu hadis. Dari judulnya itu menunjukkan beliau adalah orang yang faham akan ilmu hadis. Memang di dalam riset dan penelitian, di dalamnya ada hadis-hadis lemah, ada hadis-hadis yang tidak terdata. Tapi diawali dengan hadis-hadis yang kuat. Hadis-hadis doif hanya pendukung. Dan ini bukan hanya beliau yang menulis kitab semacam ini. Ulama-ulama sebelumnya banyak. Semisal Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin, kemudian ditakhrij oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, berjudul Minhajul Qasidin. Dalam kitab Minhajul Qasidin banyak Ibnu Zawzi Al-Baghdadi mengkritisi hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya'. Tapi itu kan hasil penelitian satu ulama, sifatnya subjektif, tidak mutlak. Namun di awal-awal penjelasan satu bab itu beliau kemukakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pasti sahih. Kemudian hadis-hadis sahih, hadis hasan, di bawahnya ditambah saja targhib, motivasi biar kita lebih semangat beramal, dipakai hadis-hadis dhaif itu tidak ada masalah menurut para ulama-ulama muhaddisun, mayoritas dari mereka. At-targhib wa tarhib. Ada kitab judulnya At-targhib wa tarhib, karya Imam Al-Munziri. Demikian dalam kitab At-Targhib wa Tarhib banyak hadis lemah. Banyak. Tapi mereka pakar hadis, paham sistematika di dalam menulis kitab-kitab hadis. Diawali dengan hadis-hadis yang sahih, kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis yang lemah. Selama tidak digunakan hadis lemah sebagai referensi hukum dan juga masalah-masalah akidah, maka selebihnya itu mayoritas muhaddisun memperbolehkan hal itu, seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Hajar Asqalani, seperti Al-Imam Ibnu Shalah yang menulis kitab Muqaddimah. Jadi kitab Fadailul A'mal itu kitab yang baik, kitab yang bagus, ditulis seorang wali, seorang ahli hadis yang berasal dari India. Beliau kalau tidak salah keponakan dari pendiri Jama'atul Tabligh bernama Syekh Muhammad Ilyas, keponakannya. Kalau anaknya Syekh Muhammad Ilyas namanya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau yang menulis kitab Hayatul Sahabah. Dan ini ulama yang menulis Fadailul A'mal, ya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, bukan ulama-ulama sembarangan. Ini seorang wali. Beliau menulis satu kitab berjudul Hajjatul Wada', berjudul Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi Muhammad. Jadi dalam sejarah kan ditulis Nabi melaksanakan haji terakhir, kemudian ada khutbahnya namanya Khutbatul Wada', hajinya namanya Hajjatul Wada'. Wada' artinya apa? Perpisahan. Beliau menulis kitab tersebut hanya membahas tentang Hajjatul Wada'. Satu hari saja bisa jadi kitab beliau tulis. Satu hari, satu malam ditulis satu kitab. Beliau menjelaskan riwayat dari Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad yang dilahirkan pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Ada bab tentang Hajjatul Wada' diuraikan oleh beliau, oleh Syekh Zakaria
Al-Kandahlawi, diuraikan, dijelaskan satu hari, satu malam jadi satu kitab. Kita ini belum pernah tuh satu hari, satu malam duduk, tulis dari satu kitab, belum pernah. Dan berapa lembar? 300 lebih lembar. 300 lembar lebih beliau tulis dalam waktu satu hari. Jadi satu kitab yang sangat bagus, namanya Hajjatul Wada. Nah, ini ulama hadis semuanya mulia. Dan kebanyakan ulama hadis itu dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka paham betul hadis Nabi, bukan hanya isinya tapi sanad-sanadnya, asbabul wurudnya, nasikh dan mansukhnya dan seterusnya, mereka paham itu.